السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المسلمون اوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jum'at Alain Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Allah mempertemukan kita dengan Sayyidul Ayyam Hari Jum'at ah. Semoga Allah Ta'ala mencatat hari ini untuk kita Dengan berbagai taqarrubat Ta'at yang kita lakukan Lillahi Ta'ala Ayat 48 dari Suratul Ma'idah Secara umum Al-Ma'idah ini banyak berisi hukum baik secara hukum formil ataupun hukum material menyangkut kekuasaan otoritas ideologi banyak dibicarakan di dalam surah al-maidah oleh karenanya seorang muslim hendaknya memberikan waktu sejenak untuk mendalami suratul maidah ini ayat 48 الله اغفر وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات Bima fihi Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran membawa kebenaran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan menjadi muhaimin tolak ukur atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Maka hukumlah di antara manusia itu dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan kau ikuti keinginan mereka sehingga memalingkanmu dari kebenaran yang datang kepadamu. Setiap umat itu telah Kami jadikan untuk mereka syirah dan minhaj, aturan dan panduan. Kalau sekiranya Allah menghendaki niscaya Allah akan jadikan kamu hanya satu umat saja. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terhadap apa yang Allah datangkan kepada kalian maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Akan kepada Allah kamu dikembalikan seluruhnya maka Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian perselisihkan. Itulah kira-kira gambaran atau terjemahan bebas dari ayat 48 ini. Ada beberapa poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama, kedudukan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an di tengah kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya. Kemudian fungsi utama Al-Qur'an Lalu bagaimana sikap yang sikap yang Allah perintahkan dalam menghadapi perbedaan manusia. Kemudian begitu juga Allah menceritakan setiap umat itu punya syariat dan minhaj dan perintah untuk berbuat atau berlomba-lomba kepada berbuat baik. Yang pertama Allah menegaskan bahawa Al-Quran ini isinya kebenaran. Artinya apa saja yang dibawa oleh Al-Quran itu tidak diragukan kebenarannya. Dan itu didukung oleh ayat-ayat yang lain. Zalikal kitabu la rayba fih lil muttaqin. Al-Quran itu di dalamnya. Zalikal kitabu la rayba fih tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian. Yang kedua, Al-Quran itu membenarkan Kitab sebelumnya, bahwa benar ada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, yang populer adalah Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud. Maka Al-Quran membenarkan itu, artinya dalam arti kata, bahwa Allah benar menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada umat masing-masing dan sekaligus muhaiminan alaihi Al-Qur'an menjadi tolak ukur kebenarannya. Artinya apabila kitab-kitab yang sebelum itu sesuai dengan isi Al-Qur'an berarti itu benar datang dari Allah. Akan tetapi kalau ayat-ayat ataupun kitab yang terdahulu itu sudah berlainan bahkan mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an maka dipastikan itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana telah terjadi distorsi, penyelewengan, perubahan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu. Kemudian setelah itu Allah mengatakan berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Hukumlah mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan. Di sini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan hukum Al-Quran, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah itu, dalam bahasa kita, di samping seorang utusan Allah yang memberikan keterangan tentang persoalan gaib, akhirat, surga, neraka, tetapi Nabi juga melaksanakan hukum Allah dalam arti bahwa Nabi Muhammad itu adalah kepala negara dalam bahasa sekarangnya. Kepala negara di mana tugas-tugas beliau menjalankan hukum yang turun dari Allah taala melaksanakannya, mengeksekusinya, mengadili perkara dan bahkan hampir semua yang tertera sebagai tugas kepala negara di zaman modern itu hampir seluruhnya diperankan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dia memutus menetapkan sebuah perkara yang datang kepadanya orang berselisih minta putusan, maka Rasulullah memberikan keputusan. Bahkan ada ancaman yang menolak atau keberatan terhadap putusan Rasulullah. Fala warabbika la yu'minun hatta bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma wa yusallimu mereka tidak dianggap beriman sebelum mereka mau menjadikanmu sebagai pemutus perkara mengangkat engkau sebagai hakim untuk memutus perselisihan di antara mereka artinya apa kalau seseorang mengaku beriman maka dia harus siap menjadikan rasulullah itu sebagai hakim untuk memutus perkara perselisihan yang terjadi di antara sama mereka mereka tidak mencari hakim-hakim yang lain kemudian fi mimma mereka yang tadi datang meminta putusan hukum kepada Rasulullah mereka tidak boleh menyimpan ada rasa keberatan terhadap putusan Fonis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sum walai summala fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima dan terakhir baru mereka dianggap beriman, diakui keimanan mereka apabila mereka menerima sepenuhnya tanpa catatan atas kedudukan Rasulullah dan putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah taala di dalam ayat ini dan ayat lainnya tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Karena hukum itu mengatur segala sektor kehidupan. Mengatur politik, kekuasaan, mengatur pemerintahan, mengatur dagang, bisnis, bahkan sampai mengatur urusan antar bangsa. Itu semuanya ruang lingkup hukum. Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada nabinya, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Hukum mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan. Jadi kalau ada anggapan bahawa Nabi itu hanya berbicara soal akhirat, pahala, dosa, surga, neraka, itu adalah anggapan yang salah tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang tertera di dalam surah Al Maidah ini, begitu jelas bahawa posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebagai utusan Allah yang menyampaikan berita-berita gaib. tetapi juga adalah seorang pemimpin negara yang mengendalikan umat umat Nabi Muhammad yang menjelas yang menjalankan sistem pemerintahan sistem hukum bahkan di beberapa ayat ada ancaman kafirun siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka itu adalah orang kafir ada ayat yang lain sesudah itu, wa yahkum bima anzalallah fa ulaika Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang zalim. Ayat setelah itu, wa yahkum bima anzalallah fa ulaika Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang fasik. Maka semakin memperjelas tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum bagi umat manusia dalam semua bidang. Lalu setelah itu Allah mengatakan wala tetapi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan kau ikuti kemauan mereka. Dan ayat ini berulang di ayat setelah itu 49. Redaksinya hampir mirip. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Putuskan perkara mereka berdasarkan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi ahwa'ahum. Jangan kau ikuti kemauan mereka. Artinya Allah mau menegaskan kalau ada orang-orang yang tidak setuju dengan pelaksanaan hukum Allah, Jangan kau dengarkan pendapat mereka itu. Engkau harus jalan terus di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berbeda pendapat, apapun alasan mereka, jangan kau dengarkan itu. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jugalah yang diteruskan oleh penerus-penerusnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Terus berlanjut terus dari kekhilafahan kekhilafahan berikutnya. Karena semuanya mereka mengacu kepada ayat-ayat di dalam suratul Ma'idah ini. Fahkum bainahum bima azalallah. Laksanakan hukum Allah. Dan jangan kau ikuti kemauan mereka. Kemudian Allah berfirman setelah itu. likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja untuk semua umat itu telah kami jadikan syariat dan minhaj minhaj itu rambu-rambu aturan syirah, syir'ah itu adalah aturan hukum jadi ada aturan ada rambu-rambu artinya panduan maka setiap umat itu sudah ada Musa kaumnya diturunkan Allah Ta'ala aturan di dalam Taurat. Isa, Allah turunkan Injil. Di dalamnya juga ada aturan. Dan di sana juga ada minhaj, panduan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan kamu semuanya hanya satu umat saja. Tidak ada namanya kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, Tidak ada. Akan tetapi memang Allah Ta'ala memang menciptakan keberagaman itu. Tujuannya apa? Walakin fima atakum. Allah mau menguji kamu atas apa yang Allah turunkan kepada kamu. Umat Musa dengan Tauratnya di sana ada perangkat aturan, perangkat hukum. Apakah mereka yang kita kenal dengan sebutan Banu Israel. Apakah mereka mau tunduk kepada hukum Taurat? Salah satu di antara hukum Taurat itu ketika Musa mengajak Banu Israel pulang dari Mesir untuk berjihad perang. Udhulul ardal allati ja'alallahu ardal, ardal muqaddasah masuklah kamu ke dalam tanah suci yang telah Allah janjikan kepada kamu, ternyata Banu Israel yang baru saja diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, ketika diajak jihad oleh Nabi Musa menolak. Pergilah engkau, wahai Musa, dengan Tuhanmu berdua, kalian perang aja berdua di situ. Kami di sini duduk menanti, kalau nanti sudah beres, baru kami masuk. Itulah. Yahud, Banu Israel. Jadi ternyata memang mereka tidak mau ikut. Mereka tidak mau patuh kepada nabinya Musa alaihi dengan alasan inna fiha qauman jabbarin wa inna hatta minha fa minha fa inna dakhilun. karena di dalam kota di dalam wilayah suci itu ada gangster ada komunitas manusia yang luar biasa kuatnya, perkasanya, dan garangnya, kami tidak akan mau masuk sebelum mereka keluar. Jadi ini hendaknya dibaca sejarah kaum Banu Israel yang ada di dalam Al-Quran Al karim Allah menurunkan kepada mereka aturan di dalam Taurat melalui lisannya Nabi-Nya, lisan Nabi-Nya Musa alaihissalam, tetapi mereka tidak mau mengikut. Di sini Allah mengatakan walakin Kami jadikan kamu masing-masing punya kitab punya syariat menguji kamu. Mau enggak ikut nabi kamu? Jadi seolah-olah maksudnya kamu wahai umat Islam Allah pilih kamu sebagai umat terbaik. Kitabmu kita paling lengkap dalam sejarah umat manusia. Aturanmu paling sempurna. Maukah kamu ikut tunduk kepada hukum Al-Quran itu? Maukah kamu ikut kepada nabimu? Itulah jadi pertanyaan besar untuk semua bangsa yang mengaku muslim pada saat ini. Ternyata kenyataannya fakta berbicara bahwa nasib kaum muslimin tidak terlalu jauh berbeda dengan Banu Israel dahulu tidak mau tunduk kepada hukum Allah dengan alasan macam-macam. Apa yang menyebabkan seperti ini? Kenapa? Sudah Allah ceritakan kisah umat sebelumnya dan ujung dari mereka kehancuran gara-gara tidak mau patuh dan tunduk. Tentu orang berpikir mengatakan kalau kami mengikuti pola mereka kami akan jatuh dalam resiko yang sama. Tetapi ternyata mereka tidak tidak mau Masing-masing punya alasan untuk menolak hukum Al-Quran itu. Jadi inilah menjadi renungan. Apakah kita sebagai orang biasa atau kita pengambil keputusan, pengambil kebijakan, renungkan ayat-ayat ini, mobil khusus 48 dan 49. Apa yang akan kita jawabkan nanti di hadapan Allah, khususnya bagi mereka yang punya punya kedudukan untuk mengambil sikap dan keputusan. Keputusan publik ada di tangan mereka. Apa nanti yang akan dia jawabkan? Ketika Allah membacakan kepada dia, Fahkum bainahum bima anzalallah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Apakah dia hanya tinggal menyesal, menyesal, melihat api neraka yang bernyala-nyala di hadapannya? Tentu orang yang berpikir sebelum datang hari itu, dia harus Menunjukkan sikap kesadaran, tidak mengalami, tidak mengulangi penyakit umat-umat sebelum dia dahulu. Lalu kata Allah, Fastabiqul khairat. "Ternyata ini misi yang di, disampaikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, berlomba-lomba berbuat kebaikan, dan kebaikan itu semuanya di bawah naungan Islam." perhatian kepada kemanusiaan, mengentaskan kemiskinan, tidak membiarkan kezaliman, tidak berkompromi dengan orang-orang buruk. Itu semuanya adalah ajaran Islam. Ilallahi marji'ukum jamiah. Ingat kamu bahwa tempat kamu kembali adalah Allah. Di dunia kamu bisa punya seribu alasan untuk tidak mau taat kepada perintah Allah. Tetapi ketika kamu berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti Apa yang akan kamu jawabkan? Tidak tahukah? Tidak ada tempat bertanyakah? Tidak ada ajaran yang jelaskah? Ila marji'ukum jami'a Kepada Allah tempat kamu kembali seluruhnya Maka pada saat itu Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Pada saat itu Allah memberitahu kepada kamu Apa dulu yang kamu perselisihkan kamu dulu berselisih tentang apakah hukum Allah ini wajib dilaksanakan atau tidak. Apakah hukum Allah ini dilaksanakan hanya untuk orang-orang yang mengimaninya saja. Sedangkan yang tidak mengimani boleh bebas. Nanti semuanya itu akan Allah beritahukan. Dan sebenarnya orang yang faham Al-Quran pun tahu sudah jawabannya. Bahwa hukum Allah itu wajib dilaksanakan secara mutlak tanpa tawar-menawar dan tanpa pengecualian. Itulah isi ringkas dari ayat 48 dari surah Al-Maidah. Dan ayat itu berulang di 49 Wa hukum bainahum bima anzalallahu wa Putuskan perkara mereka yang Muhammad berdasarkan hukum yang Allah turunkan, jangan kau ikuti kemauan mereka. Jadi larangan untuk mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda itu dua kali diulangi Allah. Jangan kau dengarkan ucapan mereka. Kemudian di ayat 50-nya gong Apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka sukai? Allah sudah menurunkan hukum lalu mereka memilih hukum buatan manusia. Bahkan hukum yang dibuat oleh Musuh-musuh mereka, musuh mereka dalam akidah. Kenapa kamu memakai hukum? Karena semuanya hukum di dunia ini, muaranya kepada hukum Romawi yang turun ke bawah menjadi hukum Prancis Napoleon, Inggris dari Prancis turun ke Belanda, dan seterusnya. Lalu, negara-negara Muslim mengadopsi hukum-hukum itu, yang secara garis besar mereka sebut namanya Anglo-Saxon hukum Eropa kontinental itu semuanya dalam pandangan Al-Quran apakah hukum jahiliyah yang mereka sukai hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin ayat-ayat ini perlu sering dibaca dan perlu diperdengarkan kepada sesama kaum muslimin khususnya yang sedang براندنا في يوم من انتكال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ايها المس... ايها الاخوه المسلمون اوصيك ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قوم مسلمين لرحمه الله سبحانه وتعالى حكم الله itu diturunkan hanya untuk membawa kemaslahatan manusia karena dia yang menciptakan manusia Dialah yang lebih tahu rahasia-rahasia manusia, sama halnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Alat-alat elektronik sebagai contoh sederhana, kalau seorang membeli alat elektronik, HP kah namanya? Keluaran mana? Anggap saja keluaran mereknya iPhone, Apple. Maka untuk pemeliharaan ini, apakah dia bisa menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh merek lain? Tidak mungkin. Spare partnya saja bisa beda. Aplikasinya dan cara menggunakannya juga beda. Fitur-fiturnya juga mungkin beda. Itu dalam urusan dunia saja kita faham. Siapa yang memproduk, maka buku petunjuk dialah yang harus diikuti. Tetapi kenapa manusia tidak menjalankan cara berpikir seperti ini untuk kehidupan mereka? Yang menciptakan manusia itu siapa? Dia terjadi dengan sendirinya kah? Allah yang menciptakan manusia. Lalu Allah menurunkan guidebook. Buku panduan. Buku panduan itulah yang harus kamu pakai menata kehidupanmu dalam berbagai sektornya. Namun manusia tidak mau menggunakan pola pikir seperti itu dan pada ujungnya siapa yang tidak mau menggunakan pola pikir seperti itu ujungnya adalah dipastikan kehancuran. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku? Al-Quran. Siapa yang meninggalkan Al-Quran? Maka dia pasti akan menghadapi kehidupan yang bongk. Kehidupan yang sempit. Penuh dengan krisis. Ancaman dari sana sini. Gara-gara dia tidak mau. tuh patuh taat kepada apa yang Allah turunkan dan nanti di hari kiamat mereka-mereka ini dibangkitkan dalam keadaan buta lalu dia pun bertanya kepada Tuhannya wahai Tuhanku dulu aku di dunia seingatku aku melihat kenapa sekarang aku bangkit di akhirat ini dalam keadaan buta lalu Allah menjawab ya begitulah dulu ku datangkan kepada kamu ayat-ayatku tapi kamu anggap kamu pinggirkan saja maka ساعدنا السكان قالوا من قير لكن ما نقول اللهم من قيرك من نسي اله أخيرا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداك اعداء الدين، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله على ما تصنعون اقم الصلاة.